Yo, halo kamu semua. Jadi sekarang kembali lagi dengan saya, Do Papua. Nah, sekarang ini saya ada di Lembur Pakuan. Oke, jadi sekarang saya ada, kamu jangan bilang-bilang, ini saya ada bajak akun channel Purwanto. Jadi sekarang Bapak Purwanto juga ya, biasalah ada di sama Bapak Aing. Jadi sekarang saya bajak nih. Sekarang ini saya ada di Lembur Pakuan. Nah, sekarang ini saya akan kasih tunjukkan bagaimana, apa saja persiapan-persiapan yang, karena sebentar malam ada acara. Nah, saya mau kasih tunjukkan persiapan-persiapan apa saja yang sudah disiapkan di sini dan bagaimana keseruan yang ada di sini. Karena sebentar malam itu ada acara syukuran Ruak Mapat Pajajaran Anyar, kalau nggak salah ya itu namanya. Nah, ikuti saja apa saja yang akan ditampilkan malam ini. Yo, ikut saya akan kasih tunjuk. Nah, ini salah satu tempat yang biasa akan dijadikan tempat pertunjukan atau tempat pameran atau tempat ya pertunjukan kesenian lah. Bisa dilihat di sini karpet merahnya dan juga sudah ada beberapa alat musik. Ini nih kalau nggak salah alat musik dari Bali ya. Dari Bali ini. Jadi nanti sebentar malam itu kebudayaannya Bali akan berkolaborasi dengan Sunda. Jadi wah, mantap sekali pasti itu. Selamat sore Bapak. Punten Pak, boleh tahu Bapak dari mana nih? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Dari Sukabumi? Iya. Waduh, berapa jam tuh kira-kira perjalanan dari Sukabumi ke sini? 5 jam. 5 jam. Kalau boleh tahu ke sini karena apa, Pak? Ya, karena kita simpatisan. Simpatisan. Relawan ya, relawan ya, Bapak. Iya. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Ya. Ya. Oke. Jadi mari kita lanjut ke belakang, lihat persiapan di belakang. Nah, ini dia ada beberapa juga alat musik di sini bisa dilihat. Ini lagi ditutup ya, nggak boleh kita buka karena bukan punya kita, nggak sopan. Nah, di sini bisa dilihat semuanya. Jadi sebentar malam akan sangat ramai. Di sini juga karena acaranya itu sebentar entar malam sebenarnya tuh. Jam sekitar jam 7 ya. Jam 7 atau jam 8, tapi lihat yang sudah hadir di sini. Sudah banyak orang. Ya, karena kita semuanya kan yang datang duluan mau bantu-bantu persiapan juga untuk acara ini supaya lebih meriah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi untuk tempat selanjutnya kita akan mengunjungi Balai Desa Dongdan ya. Balai Desa Dongdan. Nah, jadi ini beginilah kalian lihat ini padahal baru jam 3 tapi sudah seramai ini. Ini aja udah macet nih lihat. Ada mobil-mobil, motor-motor, banyak sekali orang-orang di sini. Jadi mereka tuh antusias sekali ingin memeriahkan acara ini. Nah, kita juga harus semangat. Gimana keseruannya? Ikuti saya terus. Oke, mantap. Jadi di sini kita ketemu ada ibu-ibu dari Purwakarta. Halo ibu. Nah, dari Purwakarta. Ikat bodasnya tuh. Ikat bodasnya. Pak duluan ya, Pak. Jadi ini kita sama ibu-ibu yang dari relawan juga ya. Satgas PGRI. Oke, Satgas mah. Jadi ini di sini kita sama ibu-ibu dari Purwakarta juga hadir di sini. Nah, ini juga. Halo. Halo. Astaga. Bapak, ini semuanya nih dari seluruh Jawa Barat kayaknya akan hadir sebentar malam di sini. Oke, sekarang kita sudah ada di Balai Desa Dongdan. Balai Desa Dongdan, Kantor Desa Sukasari, Kabupaten Subang. Nah, di dalam itu ada acara kesenian tari. Kesenian tari ya? Kalau nggak salah itu sih. Banget. Kalau nggak salah itu. Nah, mari kita lihat langsung ke dalam. Bagus. Nah, ini dia. Sekarang kita mau masuk ke dalam. Ini sudah digelar karpet merah kayak raja-raja di Yunani gitu sih. Oke, mari kita lihat langsung ke dalam. Thank you.
guys, ternyata di sini tuh ada teman-teman kita dari Purwakarta juga, ada Pak Dadung juga. Mari kita kesana langsung. Ayo. Hello. Assalamualaikum. Astaga. Oh bang, semangat bang. Wis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Dalam nama Yesus. Ya bang, waduh. Apa ini bang? Taliin dong. Ya. Sini bantuin tali kamu. Ayo kita. Kita karena lihat-lihat aja enggak enak, kita bantu langsung bikin. Oke. Okay. Assalamualaikum, sini dulu Edo. Waalaikumsalam. Shalom. Dalam halo mau jawab kan salam nah abang ini lagi apa nih bang lagi bikin dongda apa bang dongda 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 apa itu ini buat hiasan ini dongda buat hiasan katanya hiasan buat makanan hasil alam buat makanan hasil alam UMKM ya UMKM waduh semangat abang kerjanya wuhuu nanti saya doa nah tak ini dia sudah ya bantuin dulu bentar lah kita bantuin dulu guys ayo mari kita lihat talian ayo guys mana bang gimana di dalam oke tali di mana bang tali yang biasa aja tali biasa. Tali pita boleh. Tali pita boleh, tali kupu-kupu. Nah, boleh. Tali apa dong? Tali mati. Tali mati ya? Tali mati. Jangan tali pocong loh. Asal jangan tali pocong. Soalnya nanti udah beres ini, kita yang makan. Nah. Oke, teman-teman, jadi di sini selain apa namanya keranjang yang isi makanan, ada juga ini nih. Boneka mirip ya seram juga ya kalau dilihat-lihat. Bang, ini apa nih kalau boleh tahu, Bang? Wayang. Apa namanya? Wayang Landung. Jadi namanya itu Wayang Landung, teman-teman. Astaga. Ini bisa dilihat terbuat dari barang-barang hasil kebun ya. Bisa dilihat ini ada daun pisang, ada ini batang padi nih. Batang-batang padi. Ini semuanya, waduh, kreatif sekali ya, teman-teman. Ini lihat, ini untuk apa bang kalau boleh tahu? Namanya kesenian kontemporer. Oh, kesenian kontemporer ini. Oh, untuk pagelaran. Oh, ini ntar yang akan digelar di acara sana ya? Oke, jadi kalian bisa lihat di sini, ini akan digelar nanti di sana. Jadi ya, kalau kalian yang ada di daerah Subang dan sekitarnya, kalau nggak datang rugi sih. Oke? Oke, jadi sekarang saya tuh penasaran sekali sama ada ini nih, sebuah tenda besar. Ada tenda besar. Itu kira-kira dalamnya isinya apa ya? Kita intip, tapi intip aja, jangan dilihat langsung, takutnya nggak diizinin gitu. Jadi kita intip aja. Ayo. Nah, mari. Kita intip. Saya juga penasaran nih, isi dalamnya apa nih ya? Kita intip. Intip aja, guys. Intip aja. Ini bisa diintip nggak? Oke, ternyata ada kereta kencana, cuman kita hanya boleh intip aja, nggak boleh masuk. Jadi isi dalamnya seperti itu, mangga bu. Jadi isi dalamnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, jadi seperti itulah. Jadi setelah kita sudah melihat tadi namanya dongda yang isi di dalamnya itu ada hasil dari UMKM, hasil petani lah. Nah, jadi di sini juga tuh tadi sudah kita lihat sama-sama ada teman-teman dari tim PGRI Purwakarta, ada dari Sukabumi, dan kayaknya dari seluruh Jawa Barat ada deh di sini. Saya saja dari Papua ada. Nah, jadi sekarang ini kita mau sapa-sapa relawan lagi nih, relawan-relawan dari mana saja nih? Kan tadi sudah dari Purwakarta, dari Sukabumi. Nah, ada lagi dari mana nih? Dari pokoknya kita cari tahu lah siapa dari mana aja nih yang datang ke sini. Oke? Ikuti saya terus. Oke, teman-teman. Nah, dari semuanya ini. Nah, saya ada lihat satu lagi nih. Satu lagi ada kesenian adat. Nah, ada di sana tuh. Mari kita ke sana. Permisi semuanya. Nah, teman-teman, jadi bisa dilihat di sini ada ondel-ondel ya, Pak? Ya. Ondel-ondel. Jadi ondel-ondel ini adalah kebudayaan khas Betawi kalau nggak salah ya. Betawi, betul. Cocok, betul. Bapak-bapaknya asli sini, orang Purwakarta atau dari Betawi? Depok. Dari Depok. Iya. Oh. Di sini sudah berapa lama, Pak? Dari semalam saya. Oh, dari semalam di sini.
Kalau yang lainnya semuanya sama? Sama barengan. Berarti ke sini mau sebentar ada pertunjukan ya, pertunjukan ya, ini. Habis maghrib ada pertunjukan ini. Oke teman-teman. Nah, jadi sebentar juga ada pertunjukan ini nih, ondel-ondel. Nah, kita cari lagi yang lain. Terima kasih ya, Pak, semuanya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi selamat sore Pak Edan ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Bapak saya dari timnya Bos Ipung. Oh, dari... hei. Iya. Waduh. Dari timnya mana? Dari tim Pak Purwanto saya, Pak. Oh, Pak Purwanto. Pak Purwanto, ya. Oh, iya. Saya tuh sudah lihat beberapa video Bapak, iya, foto-foto iya, Bapak juga. Iya. Dan sekarang bisa ketemu langsung nih. Iya. Astaga. Pak Edan. Iya, iya, iya. Aku sering kesini. Sering kesini? Iya. Oh. Dengan Bapak Aing sudah biasa. Dengan Bapak Aing sudah biasa. Pantas juga banyak yang kenal nih. Wah, wow, semuanya. Oh, semuanya. Saya juga dari Papua kenal. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita sudah ketemu ya banyak sekali. Kita sudah ketemu banyak relawan, ada Pak Kuhu Edan, ada tim dari PGRI Purwakarta dan masih banyak lagi, dan juga kita sudah melihat ya berbagai macam pertunjukan seni yang akan ditunjukkan nanti. Karena ini juga sudah gerimis, sebentar lagi akan turun hujan besar nih, itu sudah geruduk-geruduk. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Teman-teman, untuk kalian semua tetap nonton video-video yang ada di akun Purwanto channel ini dan jangan sampai ketinggalan, karena di sini banyak video-video menarik dan juga kalian akan ketemu saya terus. Oke, dadah.